Hari ni berapa hari bulan? 11 hari bulan. So hari ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi Melilau. Lau. Nak pergi mana pun kita tak tahu. So hari dah hujan. Kita hari ini kita tunggu nak sampai mana? Apa blok? Jalan Teluk Kumbar, jalan sebekan dah. Hari masih hujan, ada pun hujan. Tengoklah. Mana ni? Dekat lah. Cuba. Okay guys, so kita dah sampai dah ke Hotel Lexus. Yang itu guys. The Lexus. Itu dia pemandangan. Cantik gila guys. So ini dia. So kita jumpa sekejap lagi. Okay, settle dah registration. Jom kita masuk bilik, kita tengok. Kita buat PGPR. Dah bawa dah. Ni. Nak cakap ni kamera. Kamera. Jom. Sik dek. Apa angkat phone? Tukar. 13. Yes. Dia mau tekan, mau scan wave pula. Tak tak jalan. Tiga kosong tujuh. 306. 305. Oh, hujung sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, gambar ni nak tertutup. Oi, kipas jalan ni. Tutup jalan ah. Tutup. Oi, ada laptop dekat sana. Tengok aja. Biro. Ni kawasan apa ni? Lep. Oi, mandi dekat tap. Masih
Yang kat luar lah. Wow. TV dalam besi. Dalam dinding, dalam kaca. Lock, lock, lock. Tidak dari masuk. 1.2 meter dalam. Oh dia dalam blok. Oh. Oh ada ni nak kau ah tu. Isi ada ni. Satu oh. Satu. Guys, ni. Boleh duduk kat sini guys. Boleh relax. Relax apa lagi? Tengok pandangan ni. Oi, tinggi ni dia teraja ni. Lalu sikit, lalu sikit. Betul, telefon lagi. Dia nampak apa? Ni Pulau Rimau. Pulau Kendi ke Pulau Rimau? Haa, pergi buat KDPR. Jangan buat lupa. Biar sekolah jangan lupa. Jawab kuis. Kita nak mandi kat mana? Ni tu apa ni? Mana? Basuh baju lah. On off button. Apa tu dalam tu? Nanti kita on. Panas. Kat mana tu? Basuh kat tu. Okay, tak apa. Kita nak ambil lemak dulu guys. Baru je apa? Bayar. Okay, jadi sampai di sini saja dulu. Nak buat DPR semua dulu. Saya kita tunggu aku akan sedari. Bye-bye. Tantan. Next activity is 1.2 meter guys. Terjun kolam guys. Private kolam 1.2 meter. Tapi saya sampai. Boleh ya? Oh, berhadapan dengan amaran, amaran. Ah, ni nampak ni amaran dia tulis. Jangan duk abad sana. Oh, siapa yang duk kepada ni? Dengar. Oh tinggi lagi guys. Kita duduk tingkat 13 saja. Ada sampai tingkat 25 kan. Kita masuk dalam air, dia jadi macam nampak dalam dia.
Review sikit. Hello. Review sikit. Yang tu ya. So, mama nak cakap apa-apa tak? Kita nak ni bawa ni sebenarnya apa ni? Kita nak bawa ni untuk apa? Untuk apa? Untuk berterima kasih kepada dua orang ni lah yang selama ni duduk rumah buat PDPR sendiri. Lepas tu jaga adik, jaga kucing, jaga ikan semua. Orang tak ada, orang semua kerja. So sidak baju lagi nak cakap apa lagi. Dia kena marah selalu. So hari ni apa yang mama bawa, tanda terima kasih. Lain kali buat lagi. Okey. Lagi satu untuk apa? Untuk birthday mama yang terlepas 2 hari yang lepas. Lagi mama pula terjun. Okey. Sambung. Kita ronda-ronda pasar. Pekan Liana Cafe, mi udang, cafe laksa tempura. Laksa tempura pada. Ya ni JT, saat kita boleh ronda naik JT ni. Tepi sampai ke depan tu. Tepi parking tak ada kot. Ada tarikh ada parking boleh ah. Kita ronda-ronda. Okey, kita dah order dekat mana? Liana Cafe. So, kita dah order makan dalam 15 minit. Siap lah. So, kita jalan. Jalan, ambil pot. Yo. Okay, kita dah siap. Boleh? Itik gembo-gembo. Ayam kedek-kedek. Oh, seorang lagi masih sangat busy, tak tahulah sampai bila. Oh. Ombak besar. Buat apa ni? Susu segar. Ada tak? Ada. Sian. Nak minum susu budak ni. Sian. Buat macam ni. Ini ikut kau. Kucing gemuk. Oh, jalan merata. Orang curi tau. Tunggu
tunggu makan di Liana Cafe. Sambil itu kita tengok ada ikan, ikan api penuh. Oh, anak pun penuh. Mem kita tengah order air di big tasty. So kita nak tengok. Ui, gebu. Cantik kulit. Ni British short hair ni. Okey, kita kasih sama. Okey guys. Beli apa cik? Kopi apa? Awak berkejam sangat. Moka. Aduh. Kejam. Sedap. Sedap pun lagi. Jom balik makan. Udang kecil dia komplain. Dia nak kefir punya. Hari ini dia tengok kat Malik dia marah. Oh tu ada kori tu. Ini udang. Ini udang. Ini layanan kefir terlalu tunggur. Hazan, dia buka puasa dah. Dia doa macam doa sama dia. Allahumma Begal elok bunga. Oh. Kami dua orang je duduk sewa. Yang tarik pun tak. Tak pergi nampak je lah. Okay. Ni. Macam tu. Ini suasana pagi. Suasana pagi di Lexis Suite Penang. Sini kita boleh nampak matahari naik atau matahari turun. Sunrise dan sunset. Nah, dia terlindung daripada kita punya hotel. Batuk ni. Wow, dah daripada terjun.
Terjun kolam lah ni. Nak jacuzzi tak? Pagi mandi jacuzzi.
Boleh buat. Sekejap ya, Puan. Sekejap ya. Atas nama Bumi Shifa. Ya, ni. Betul. Okey. Sat-sat. Tak ada apa-apa. Okey, terima kasih. Okay. Okey, bye. Jangan balik. Tunggu lagi. Okey, guys. Kita sudah mau balik. Nampak tu tangat kafe dan si kandang beratur panjang. So, kita tak try lah. Kita balik terus. Okay. Guys, so sampai di sini saja video kita pada kali ini. Korang mau kalau kita buat ke diri? Okey. Bukan. Siapa nak? Saya bagi ini best tapi itulah apa lah the top. Apa lah thesis tu tak buka. Kalau tak boleh ambil gambar. Dia punya gym apa semua tu swimming pool kalau tak boleh ambil gambar. Tapi buat masa PKP ni saya bagi 45 lah. Kalau tak PKP ni dia semua buka, saya bagi 55 guys. Kita pun tahu kan pandemik soalan ni. Kita kena lawan. Okay, sampai di sini. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada episod selanjutnya. Kalau-kalau subscribe dengan 100 orang baru di sini, jangan lupa subscribe di sini ataupun di sini. Dan bye-bye. Assalamualaikum. Mana nak tutup?